Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di malam hari ya teman-teman. Ini sekitaran pukul 7 gitu, 7 malam habis sholat maghrib. Aku mau ikat-ikat kangkung nih teman-teman. Ini udah aku bersihin ya di luar rumah, jadi tinggal iket-iket aja karena kesorean gitu, jadi pas malamnya baru aku iket-iket. Dan ini aku panennya tuh sedikit-sedikit aja ya temen-temen, kalau banyak-banyak aku nggak ini ya, capek gitu nggak bisa. Pokoknya karena paksu udah berangkat, jadi nggak ada yang bantuin ya temen-temen. Dan ini aku lagi ngiket-ngiket nih, cara aku ngiket-ngiketnya seperti ini ya. Ini aku pakai si bambu gitu ya, bambu kecil-kecil gini. Biasanya sih pakai karet ya teman-teman, enakan pakai karet, cuma aku lagi nggak ada, jadi pakai ini aja. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan ini aku ikatnya satu kepal gini ya teman-teman, aku jual 2.500 aja. Oke teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Semoga teman-teman suka ya nonton video aku yang hanya recehan sederhana seperti ini. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini juga aku panen cabai rawit ya teman-teman. Alhamdulillah, aku selalu panen cabai nih, aku tanam 10 pohon gitu ya. Kemarin tuh ada yang mati loh teman-teman, si pohon cabainya. Sayang sekali ya, karena mungkin musim kemarau ya. Kemarin tuh ada hujan ya, tapi sekarang musim kemarau lagi. Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua cuacanya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini aku lagi bungkusin si cabai rawit, aku mau jualin aja ya teman-teman, karena di kulkas tuh masih ada gitu. Kalau suamiku lagi nggak ada tuh aku jarang bikin sambal ya, beda kalau lagi ada mah aku nggak jual, aku buat sendiri aja. Dan ini aku mau bungkusin ya teman-teman, aku isi 25 biji aja. Dan ini udah selesai, aku jualin aja ya teman-teman, lumayan gitu buat tambahin uang jajan ya teman-teman. Dan ini aku selanjutnya mau cemplung-cemplungin nih si kangkungnya biar seger, biar bersih gitu. Aku juga lap-lap nih si kangkungnya kalau ada yang kotor. Ini tuh cara aku ya jualan kangkung biar kangkungnya tuh bagus dan bisa besar-besar ya teman-teman kalau udah direndam. Nah ini airnya aku masukin aja lagi ya buat rendaman. Dan ini udah selesai nih teman-teman. Selanjutnya aku mau beberes kasur dulu sebelum tidur ya teman-teman, agar pagi-pagi nggak terlalu banyak yang dikerjakan. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Aku sampai lupa untuk nanyain kabarnya. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang nonton video aku dapat pahala yang berlimpah ya teman-teman, atas kebaikan teman-teman semua.
karena aku gak bisa balas kebaikan teman-teman semua ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa. Dan ini alhamdulillah untuk beberesnya udah selesai. Aku juga ngepel sih teman-teman, cuma gak aku rekam aja ya, karena aku pengen cepet aja gitu. Karena udah ngantuk, aku gak sempet rekod gitu. Karena kalau gak diempel tuh takutnya ada apa ya, kotoran gitu yang nempel. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya, pekerjaan rumahnya udah bersih, nyaman lagi. Oke teman-teman, ini selanjutnya kangkung aku udah seger-seger lagi nih. Aku videoin pas mau tidur ya teman-teman. Dan ini yang pas subuhnya ya teman-teman, kangkungnya udah gak ada airnya, udah pada turun kayaknya. Dan ini mau aku angkatin ya teman-teman, tirisin dulu sebelum aku jual gitu, biar airnya turun gitu. Nah kalau direndam seperti ini tuh kangkungnya jadi besar-besar loh teman-teman, agak mengembang gitu. Nah ini besar-besar ya teman-teman si tangkainya. Ini tuh aku panennya udah beberapa kali ya, pengennya tuh dibabat gitu ya, mau nanam yang baru lagi, cuma belum sempet ya. Mungkin nanti kalau Pak sudah pulang gitu, aku mau nanam kangkung yang baru lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video receh dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.